Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Cipta Permana, wartawan Tribun Jabar. Hari ini hari Rabu 29 November 2023. Kembali saya melaporkan langsung terkait kondisi dari tim Persib Bandung, di mana hari ini tim Maung Bandung kembali menggelar latihan di Stadion Sidolik Kota Bandung setelah meraih kemenangan besar saat menghadapi Dewa United pada Minggu atau Ahad 26 November 2023 lalu ya. Kemenangan dengan skor 5-1 membuat Persib saat ini meraih kembali posisi kedua klasemen sementara di papan klasemen Liga 1 2023-2024 dan juga menjadi tim paling produktif di Liga 1 ya. Hari ini saya berada di Stadion Sidoli Kota Bandung, di mana kita dapat saksikan dalam layar tim Persib Bandung sudah menyiapkan beberapa sarana atau fasilitas yang akan digunakan di lapangan ini jelang dimulainya latihan yang akan dipimpin oleh pelatih Bojan Hodak ya. Ya, selain itu juga tadi beberapa saat lalu sebelum saya menyiarkan langsung ini tampak dua penggawa anyar yang baru saja direkrut oleh Persib, yaitu Kevin Ray Mendoza yang berposisi sebagai kiper dan penggawa timnas Filipina, serta Stefano Beltrame yang merupakan jebolan dari Akademi Juventus yang sudah hadir di Stadion Sidolik hari ini ya. Ya, kita lihat ya, dapat saksikan beberapa pemain mulai memasuki lapangan seperti Teja Paku Alam, Fitrul Dwi Rustapa, lalu ada Rekir Hayu, lalu ada Putra Sepasang Gesi, dan ini dia sang kiper anyar ya, Kevin Ray Mendoza yang baru datang dan langsung menuju tempat latihan bersama pelatih kiper Luisinho Pasos serta Imade Wirawan. Ya, selain beberapa pemain yang berposisi sebagai kiper atau beberapa kiper yang sudah hadir, sehingga saya akan menampilkan beberapa pemain sudah tiba atau sudah memasuki lapangan dari Stadion Sidolik ya. Ada Rian Kurnia, ada Jupe, Deddy Kusnandar, dan mohon maaf saya kurang jelas ya. Nah, sekarang sudah bertambah lagi ada Bule, ada Rizal Dihanusa, ada Bikam, dan lainnya. Saya masih belum melihat ya Stefano Beltrame untuk keluar dari atau sudah memasuki ke lapangan. Jadi kita lihat ya, mereka pemain akan lakukan sesi latihan conditioning. Oke, itu dulu yang bisa kami bagikan terkait situasi latihan tim Persib Bandung hari ini. Nantikan terus informasi terkini dari seputar Persib hanya di Live Tribun Jabar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.